Dari gambar amatir terpantau air laut pasang melanda perairan Teluk Lampung Sabtu malam. Hal ini menyebabkan sedikitnya 30 rumah warga rusak. Kecamatan Bumi Waras dan Panjang merupakan dua kawasan yang terdampak gelombang pasang di Lampung Selatan. Ya, warga pun yang berhamburan ke jalan masih bertahan di sejumlah titik yang dianggap aman.